Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Real XD dalam video daily YouTube yang ke-180 guys. Udah lama saya tidak membuat video daily YouTube ya guys, karena ada kendala sinyal. Jadi dimulai lagi di bulan Februari ini. Langsung saja oke ya guys ya. Di sini tadi pagi kita dihebohkan dengan update ya YouTube 2.15 ya guys ya. Kita coba saja aplikasinya gini guys. Jadi guys, di sini ada tulisan do and don't VTube term on condition, atau lakukan dan tidak dilakukan, syarat dan ketentuan VTube yang terbaru guys, yang ini guys ya. Oke, sebelum itu kita mari jalankan misi dulu terlebih dahulu guys. Oke, kita langsung saja kita pencet aja nih guys ya, karena saya sudah mengisi. Jadi kalian tinggal update dan langsung terbuka term and condition ya guys ya. Term and condition itu syarat dan ketentuan ya guys ya. Di sini ada tulisannya kode etik guys, pasal 1 perkenalan. VTube adalah sebuah teknologi dan layanan yang memudahkan pengguna untuk bermain sosial media dan mendapatkan penghasilan melalui aktivitas menonton iklan dengan misi yang sudah dirancang khusus untuk para pengguna setia. Kami tidak memungut dan bebankan biaya kepada Anda atas pendaftaran dan penggunaan VTube. Sebagai gantinya, pelaku bisnis dan organisasi membayar kami untuk menampilkan iklan, produk, dan layanan mereka kepada Anda. Dengan menggunakan produk kami, Anda setuju bahwa kami dapat menampilkan iklan kepada Anda. Kami tidak menjual data pribadi Anda kepada pengiklan, dan kami tidak membagikan informasi yang dapat mengidentifikasi Anda secara langsung, seperti nama Anda, alamat email Anda, dan informasi kontak lainnya kepada pengiklan, kecuali jika Anda memberikan izinnya secara khusus pada kami. Kan tetapi pengiklan dapat mengungkapkan sejumlah hal kepada kami, seperti jenis pemirsa yang diinginkan untuk melihat iklan, dan kami akan menampilkan iklan tersebut kepada orang-orang yang mungkin tertarik. Kami menyediakan laporan kepada pengiklan tentang kinerja iklannya, yang membantu pengiklan tersebut memahami bagaimana orang-orang berinteraksi dengan kontennya. Oke, pasal 2 itu pendanaan untuk layanan kami ya guys ya. Langsung saja kita ke pasal 3, yaitu ketentuan reward point. Dari reward yang kami berikan tentunya ada Anda termotivasi untuk mengajak teman atau keluarga sih maksudnya, atau keluarga untuk ikut menggunakan produk kami dan menikmati reward yang kami berikan, dan dengan itu kami melanggar Anda untuk yang pertama dilarang memungut biaya pendaftaran ya guys ya. Yang kedua, dilarang menjanjikan untuk mendapatkan VIP dengan cara di luar ketentuan. 3, menjadikan VIP sebagai alat tukar transaksi di luar program khusus. Itu dilarang besar ya guys ya. Dan yang keempat, merubah nilai tukar terhadap VIP. Ya, misalnya nih VIP di exchanger itu 14.100, kita jualnya 15.000 ya guys ya. Itu tidak boleh, dipelanggar ketentuan pasal 3 guys ya. Bisa saja mungkin akun kalian di ban atau adalah komunitas tertentu yang akan dilaporkan oleh polisi ya guys ya, karena sudah melanggar pasal 3 dalam term and condition VTube yang terbaru ini guys ya. Pasal 4 itu komitmen Anda terhadap VTube dan komunitas kami. Itu siapa yang menggunakan VTube maksudnya lebih aman dan lebih terdapat dipertanggungjawabkan ya guys ya. Oke, yang kedua itu apa saja yang dapat Anda bagikan dilakukan di VTube, yaitu akun personal. Kami ingin orang-orang menggunakan VTube untuk mengekspresikan diri mereka dan bagikan konten yang penting bagi mereka ya guys ya. Misalnya lagi kita menyanyi video di YouTube, kita share saja di akun VTube kita ya guys ya. Oke, langsung saja lanjut aja kita ke B, di samping membagikan konten secara personal. 1, tidak boleh barang KW guys ya, atau barang palsu. Yang kedua, tembakau atau produk lainnya tidak boleh di sini guys ya, apalagi narkoba dan obat resep. Keempat, suplemen tidak aman. Iklan tidak boleh menghasilkan penjualan menggunakan suplemen yang tidak aman. Kalau yang aman boleh jadi. Yang kelima, senjata, munisi, dan bahan peledak dilarang guys diproduksi iklan di VTube guys ya. Oke, lanjut saja kita. Sudah lama-lama ya guys, langsung aja ke bawah guys ya. Oke,
di sini sebenarnya tulisan saya setuju guys ya. Oke, saya sudah menulisnya. Kita ke akun kita yang lain saja biar kita ada tulisannya guys ya. Di akun cloning yang lainnya guys ya. Oke, di sini pertama kita klik please click and read. Oke, yang tadi kita scroll. Dan di sini kita tulis nih guys. Ditulis I have read under and agree with the okay, harus benar ya guys ya, with, tidak boleh salah nulisnya, with the term and condition in the box above. Okay, ini salah nulis ya guys ya, a box above. Okay, harus sesuai dengan apa yang ditulis. Okay, ini sudah semua ya guys, kita submit. Please type correct in text. Seperti kita ada yang salah tulis guys. Oke, termsnya kurang S. Oke, kita submit. Oke, sukses guys ya. Kita balik lagi nih. Kita sukses menyetujui term and condition pada jam 4.55. Kalau di sini sebenarnya jam 5.55 ya guys ya. Pada tanggal 4/2/2021. Wait, tanggal 4 Februari tahun 2021. Oke. Dan mungkin di sini ya guys ya, udah bintang viewpointnya 10, kita beli saja paket bintang